Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Sefi mau menerangkan tentang konsep mol. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mempelajari konsep mol, kalian perlu membuat tabel yang terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama kalian tulisi mol versus partikel, kemudian kolom kedua mol versus massa. Kemudian kolom ketiga mol versus molaritas, dan yang keempat mol versus volume. Nah, kita ke kolom pertama dulu. Mol versus partikel, maksudnya apa? Jadi, mol itu mempunyai beberapa hubungan. Nah, hubungan pertama yaitu hubungan mol dengan partikel. Nah, untuk mempermudah dalam e, menghafalkan rumusnya, kalian perlu buat segitiga apa ya namanya, Segitiga ajaib ya, Segitiga ajaib. Yang pertama kalian Tuliskan n besar kemudian di bawahnya n kecil kali l. Dimana n besar itu merupakan jumlah partikel, N kecil itu merupakan mol, dan l besar itu merupakan bilangan avogadro. Nah, bilangan avogadro itu merupakan ketetapan, yaitu besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Untuk mencari jumlah partikel, berarti kalian tutupi segitiganya. N-nya di dalam segitiga, berarti jumlah partikel n kali l atau mol kali bilangan avogadro. Kemudian untuk mencari mol, berarti jumlah partikel per bilangan avogadro. Kemudian untuk mencari bilangan avogadro, itu tidak usah kalian cari bilangan avogadro. Karena apa? Karena bilangan Avogadro itu besarnya tetap Yaitu 6,02 x 10 pangkat 23 Untuk selanjutnya Masuk ke hubungan mol dengan massa Kita tulisi dulu Segitiga ajaibnya Bagaimana hubungan mol dengan massa? Di sini n kecil di atas g ar atau MR Nah, g itu adalah massa z Kemudian, n itu adalah mol, sedangkan ar itu adalah masa, karena a dari kata atom relatif, sedangkan mr itu adalah masa. Di sini depannya M, berarti molekul relatif. Nah, beda antara AR dan MR, bedanya adalah karena di sini atom, di sini molekul. Kalau atom, berarti terdiri dari satu unsur, satu atom. Tapi kalau molekul, berarti terdiri dari beberapa atom. Oke. Kemudian untuk mencari e, massa gram, ya kan, massa atau gram, berarti kita tutupi g-nya, n dikali ar atau mr. Ini bukan bagi, tapi atau ya tinggal yang diketahui nanti atom atau e, molekul. Ya, kalau yang diketahui atom berarti gram sama dengan mol kali ar, kalau diketahui molekul berarti gram sama dengan mol kali mr. Kemudian untuk mencari mol, berarti kita tutupi molnya, yaitu gram per ar atau mr. Sedangkan untuk mencari ar atau mr-nya, berarti gram per n. Oke, kita lanjut ke hubungan mol dengan molaritas. Nah. Untuk segitiganya, kita tulisi yang paling atas n kecil, kemudian di bawahnya adalah m dikali v. Di mana n n itu apa? Sama seperti tadi ya. n kecil itu adalah mol. Kemudian, m besar kita namai dengan molaritas, sedangkan v, v itu adalah volume. Nah, caranya sama seperti tadi, untuk mencari mol atau n kecil, berarti m kali V. Kemudian untuk mencari M besar berarti N per V. Untuk mencari volume berarti N per Nah, sebelum kita lanjut ke hubungan mol dengan volume, nah, kalau ada yang bertanya, "kapan sih kita menggunakan ketiga rumus ini?" Nah, jadi kalau misalkan yang diketahui adalah ada bilangan avogadro dengan jumlah partikel, cara mencari molnya berarti n sama dengan eh, jumlah partikel per bilangan avogadro. misal lagi kalau dalam soal itu yang diketahui hmm, mol dengan mr terus kalian disuruh mencari gramnya. berarti cara mencari gram berarti kita pakai hubungan yang kedua yaitu mol dengan massa yaitu massa atau gram sama dengan mol kali AR atau MR-nya. Begitu seterusnya. <tuh> Oke, lanjut ke hubungan yang keempat yaitu mol versus volume. Nah, di sini kita bagi jadi empat kolom. Kenapa kita bagi jadi empat kolom? Karena hubungan mol dengan volume itu ada di beberapa keadaan. Keadaan yang pertama dan kedua. Kita bandingkan. Keadaan yang pertama itu disebut keadaan STP. Keadaan yang kedua itu RTP. Bedanya STP sama RTP apa? Kalau STP itu suhunya 0 derajat dan tekanannya 1 atm. Kalau RTP itu suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Rumusnya juga beda. Kalau STPV sama dengan N kali 22,4, kalau RTPV sama dengan N kali 24. Jadi bedanya ada di sini ya, bilangannya ini. Nah, untuk Keadaan yang ketiga dan keempat Keadaan yang ketiga Di sini pada P dan T Sama dengan gas lain Maksudnya apa P itu tekanan T itu suhu Pada gas lain Maksudnya gas lain Ini ada beberapa gas Biasanya dibandingkan dua gas di sini Karena ada dua gas Berarti V1 Per N1 sama dengan V2 per N2, di mana V1 itu volume Z1, N1 mol Z1, V2 volume Z2, N2 mol Z2. Misalkan kita mau mencari uh, volume 2. Berarti kita tutupi rumusnya. Berarti nanti V1 kali N2 per N1, misal kita mau mencari eh, N1. Berarti V1 kali N2 per V2, begitu seterusnya. Kemudian, yang terakhir yaitu pada keadaan eh, pada gas ideal. Maksudnya itu pada keadaan eh, suhu eh, yang lain, suhu dan tekanan yang lain. ya. Jadi suhu dan tekanan tertentu, gitu ya. Dari rumus PV sama dengan NRT. Kalau kita mencari V, berarti NRT per eh, ini bukan per V, tapi per P. Per P, di mana V itu adalah volume N-nya kita tahu itu mol R-nya itu merupakan ketetapan. Jadi cirinya kalau dia pakai rumus yang gas ideal itu ada R-nya. Biasanya diketahui di soal 0,082 ya, diingat-ingat R itu sama dengan 0,082. Kemudian suhunya T-nya, suhunya itu bukan dalam mm, Celsius, tapi nanti dibuat dalam Kelvin. Dan tekanannya itu dalam ATM.